kalau orang yang bikin di YouTube kayak gitu, biasanya juga kamera kayak gini, stabilisernya juga pakai yang dari dalam ini toh, nggak ditambahin lagi. Kamera yang kayak gini biasanya. Ah, yang tipe ini. Kayak gini-ginian lah. Sekarang kan jarang yang pakai ini kan, DSLR kan. Terlalu gede. Ini bukan DSLR emang. Mirrorless. Kayak kameraku. Kalau itu hitungannya bridge digital. Tapi itu bukan mirrorless, bukan DSLR juga ya? Ah, itu bridge. Hitungannya digital. Oh, ini batu berlayar. Batunya satu sendiri ini. Kasihan banget ya batunya. Diterangin dikit. Ini bukan buatan kan? Buatan. Kayak ini. Ya buatan. Yang lamanya udah bagus. Kalau mirrorless kayak gini, nggak enaknya satu sih sebenarnya. Kita jadi kepincut pengen beli lensa, dan lensa itu nggak murah. Kalau DSLR emang nggak beli lensa? Sama aja. Tapi kalau bridge kan nggak, dia lensanya nggak bisa diganti. Soalnya lensa itu lebih mempengaruhi hasil dibanding sama jeroan kameranya. Bahasa gampangnya inilah, kamera murah, lensa mahal, itu hasil fotonya bisa lebih tajam, lebih bagus daripada kamera mahal, lensanya murah. Makanya banyak kan yang invest ke ini, lensa juga. Jadi mau nggak mau harus invest ke lensa. Ya, di gedungnya itu Sentosa cuy, kelihatan jelas banget. Kok nggak bisa lewat yang benar-benar paling pinggir ya ini ya? Nanti di sana.